Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama dengan di channel saya Heru Herlansyah. Jadi saya ingin bermain AOV. Teman-teman bisa lihat saya main AOV. Jadi sebelumnya saya ingin jelasin, saya bukan pemain master atau udah pinter gitu. Jadi saya juga pemula, saya baru level 7. Dan ya bisa kita lihat. Di akun saya relawan saya, bisa kita lihat di akun saya bahwa saya belum profesional. Saya baru level 7. Skor kredit saya 99, hampir 100 ya. Riwayat saya ini, saya MVP baru 6 kali, pentakill 2 kali, legend 6 kali, quad kill 2 kali, triple kill 6 kali. Langsung saja kita main ya. Intinya agan-agan semuanya bisa lihat bahwa saya belum profesional, saya masih pemain biasa. Saya juga baru main kemarin sore. Ya, kita langsung main aja. Ya, jadi saya siap pertama kali. Ya. Agan-agan kalau nanti saya saya pakai ini. Saya pakai ini. Oke, ya. Alhamdulillah. Saya pakai Yorn. Agan-agan nanti kalau misalnya saya ngomongnya agak nyeleneh-nyeleneh jangan dengerin ya. Kalau udah baper sama permainannya kayak gitu, kalau udah terbawa suasana ya memang kayak gini mainnya. Ya, kita langsung main ya. Ya, ini permainan AOV. Kita langsung masuk saja. Saya sukanya di belakangnya apa ini namanya minion. Saya di belakang minionnya dulu. Biar dia dulu yang maju. Ini juga bandel ini. Bandel ini. Mantap. Iya, larikan dia. Larikan. Cemen lu. Mati kau. Anjay. Matikan. Jos. Crot. Iya, maju guys. Saya sangat mengandalkan. Jadi caranya kalau kita mau menghancurkan apa namanya ini, turretnya ini, kita harus ada ini minionnya dulu biar masuk. Kalau enggak nanti dia bisa-bisa kita diserang turret. Ibaratnya minionnya itu tuh apa namanya, benteng lah. Iyanjay. Terus bunuh. Oke, kita sudah membunuh 2 orang. Masuk lagi. Nah, jadi kita tunggu minionnya itu maju, baru kita serang turretnya. Kalau enggak nanti si turretnya nyerang kita langsung. Kalau udah mati, nah, kan kena kan. Kandani ya. Yeah. Dan cara meninggikan levelnya itu, levelnya yang di sampingnya darah itu, kita harus menyerang minionnya. Caranya gitu. Ya, turret pertama sudah hancur. Cus, mati kau. Nyoh. Kan, mati dia kan. Alhamdulillah dia udah mati. Dia, pokoknya harus MVP ya dia. Maju terus. Yang tengah, saya sendirian gak apa-apa. Serang turretnya sampai habis. Masuk, Beko. Nah, jadi kan nanti turretnya dia nyerang minion saya yang hancurin turretnya. Nah, mundur dulu. Kan kenakan aku. Mati lagi kan dia. Sok banget itu. Aku paling enggak suka sama sok. Jadi kita jangan terlalu fokus di tengah ya. Kita harus bunuh-bunuh juga ini, ketek-ketek kayak gini. Nah, ini juga harus dibunuh kayak gini. Sampah banget ini. Biar kita ini namanya apa, Dan? Pokoknya tuh biar nambah lah ada yang. Oh no. Oh ya, salah. Santai. Kita serang dari sini aja. Nah, itu. Juga nyok. Jos. Langsung mati. Ah, ketawakan dia kan. Lanjut, serang turret masuk bang. Iya, minion masuk. Kita serang lagi, hancur turretnya.
Oh, pendatang baru itu. Oh, anjay. Mati, coy. Nah, kayak gini harus dibunuh juga ini. Setidaknya ya. Alhamdulillah saya belum ada mati. Yang di bawah ini. Anjay. Anjay. Dia mati juga, coy. Kan yang gak suka guys, gua kayak gini guys. Gua yang berjuang, dia yang bunuh. Anjay. Kan gitu baru adil guys. Nah, jadi hero-nya gak mau masuk sebelum itu minionnya masuk. Kalau udah masuk baru kita nyerang. Itu caranya kan, kena kan, nah, kan. Serius deh. Soalnya sakit banget kena turret itu. Double kill. No. Itu Superman kayaknya. Batman. Ada Batman di sini loh. Mati kau. Masuk. Saya suka pakai Ion tuh, dia ada double nya gitu kan. Mantap banget. Aku mati. Tidak jadi mati. Aku lari. Jadi bedanya sama Mobile Legend tuh di sini biasanya yang pencet lebih sakit itu kan. Di sini gantinya tuh sprint. Ya. Sebenarnya sama aja sih. Beda dikit. Gue suka pakai Ion karena dia manah nembak-nembak. Kalau di Mobile Legend gue sukanya pakai Layla. Kalau nggak pakai Layla pakai Mia. Soalnya dia bisa nembak-nembak. Terus ini juga jurusnya mantep-mantep coy. Ini masih ori. Yorn belum gua rombak. Gua nyambing dulu lah ya. Nih keteknya gua bunuh dulu. Iya. Asik bang. Masuk. Gak usah takut mati kalau nyerang kayak gini. Gak bakal mati. Santai aja. Yang mati mungkin ya hero-nya, kitanya enggak. No. Legendary. Mati lagi. Kan. Ya, gua sukanya kayak gitu, guys. Ada double cecet gitu loh. Cecet gitu. Ya, dia masuk dulu. Gak aman. Serang terus pokoknya. Ini turret terakhir, guys. Tapi aku gak mau menang langsung lah. Aku pengen cari poin dulu. Anjay. Mati lu. Aku pengen cari poin lagi. Gak puas ya, masa langsung menang. Ajak mainan dulu. Anjay. Tuh. Berani. Oish. Kelamaan, guys. Gimana ya? Serang gak ya? Mantap kan? Mati dia. Legendary. Ke bawah dulu. Nyusul ini banyak banget rame di sini ya. Jangan-jangan ada Yorn. Gue kalau lawan Yorn gak berani gue. Yorn tuh serius keren banget. Mati kau coy. Mati. Anjay coy. Mati. Like coy. Oh enggak. Cepetin.
Ya, gue cek ya di sini. Lari coy, lari coy. Mati kan. Kabur. Yuk kita akhiri yuk. Masuk bego. Nyo. Masuk bego. Kita lihat siapa yang. Kita bisa lihat Herlansyah mendapatkan MVP lagi. Ya guys, jadi gua dapat legend MVP ke-7. Tuh, cuma 2 tok. Ya. Lanjut. Ya, MVP-nya gua ya. Ya, aku dikasih diakuin GG, kerja bagus. Lanjut. Kita lihat poinnya. No. Kita bisa lihat di atas sendiri paling pojok yang gua MVP-nya. Gua bunuh 17. Gua enggak ada mati sama sekali ya. Woi, gua tertinggi ya, Bos. Asis 2 kali gue guys. Ya mungkin itu aja ya guys permainan untuk saat ini. Ini hanya untuk menghibur teman-teman semuanya. Salah coy. Oke. Ya udah, makasih teman-teman semuanya yang udah nonton ya. Jangan lupa subscribe channel gue, like, komen kalau ada yang mau dikomen enggak apa-apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.